Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman dihukum penjara seumur hidup dan 16 sebatan oleh Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis selepas didapati bersalah atas 3 kes dada yang dihadapinya. Hakim Datu Nur Syarida Awang memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengetepikan keputusan pembebasan Yasin oleh Mahkamah Seksyen Petaling Jaya pada 29 November tahun lalu. Bagi kes dalam milikannya dada jenis kanabis seberat 193.7 gram, Yasin atau nama sebenarnya Muhammad Yasin Sulaiman dihukum penjara 8 tahun dan 10 kali sebatan. Kes menanam 17 pokok kanabis duda anak dua ini dihukum penjara seumur hidup dan 6 sebatan, sementara kes memberikan dirinya dada berbahaya, dia dihukum penjara selama 10 bulan. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan hukuman pemenjaraan itu berjalan serentak dari tarik tangkap 24 Mac 2022. Mendengar keputusan itu, riak wajah penyanyi lagu Mimpi Laila ini kelihatan sugul, sementara ahli keluarga termasuk anak perempuannya yang berusia 16 tahun menangis ketika berada di galeri awam mahkamah. Ketika membaca keputusan penghakiman, Nur Syarida berkata berdasarkan keterangan saksi, kedua-dua pihak mahkamah ini berpendapat hakim mahkamah seksyen terkilaf dalam membuat keputusan melepaskan dan membebaskannya. Beliau berkata ia termasuk meletakkan Yasin di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pirak sehingga tempo diperkenankan oleh Sultan Selangor. Menurutnya, saksi pendakwaan ketujuh Profesor Dr. Seremanan yang juga pakar tumbuhan ketika memberi keterangan berkata, pokok kanabis yang dirampas serta alatan yang ditemui di rumah digunakan dalam penanaman dada itu. Dia juga menerangkan tumbuhan terbabit memerlukan masa selama beberapa minggu untuk tumbuh dengan penjagaan yang rapi. Justru itu, keterangan saksi menunjukkan keadaan kesehatan mentalnya ialah waras semasa ditahan oleh pegawai risikan, katanya.